udah segar lagi. Siap lagi nih? Iya kak, mau pedes, pokoknya mau apa kayak mau dessert, mau makan berat, kak, semuanya lah. Tugas kita emang berat, Neng. Harus tetap menginformasikan makanan-makanan yang banget oke. Okay. Banget oke okay foodnya. Oke okay, banget foodnya. Hmm. Jadi okay, setiap foodnya. Ininya harus silakan selalu... Silahkan DP-nya, kak. Iya, kaget-kaget. Apa? Mi DP. Oh, penyanyi ya? Punya penyanyi? Bukan. Kita namanya Mi DP. Oh. Oh, Mi Dasya Pede. Oh, ini istimewanya apa nih? Kita punya mie kuah, mie kering. Tapi ini enak. Ini yang dicari. Ini yang dicari. Ayo. Sebelah mana, Mbak? Oh, mari, mari, Mbak. Kita ke. Silakan, Kak. Neng. Serem banget, Neng. Ada gambar samurai-samurainya. Sampai wow. Ya, tapi ini lebih enak nih. Iya, kalau ini tanpa seafood. Hah? Nah, itu, Bang, itu, Bang. Saya mau ini. Level alay ababil cius kepo pedes pingit dahsyat pedes. Kamu mau apa, Neng? Mie goreng, Kang. Levelnya dari 0 sampai 100. Surprise me. Ngerti nggak? Pokoknya kagetkan kita dengan levelnya, terserah Mbak. Silakan. Ya, Neng. Iya. Neng. Ada yang goreng, ada yang kuah. Ah, goreng, goreng, goreng. Goreng, goreng, goreng. Kita coba. Kang, kurang pedes gak? Hah? Kurang pedes gak? Kurang pedes. Ini. Kurang. Ini bukan cabai nih, ini kayu. Ini kentungan, Kang. Selamat makan. Yuk. Ini namanya apa tadi, Neng? Mie kuah smoked beef. Sama? Mie kering si beef. Oh, si beef itu si sapinya maksudnya ya? Iya. Ini kayak jadi kayak ini, Neng, kayak kue tiaw siram gitu ya. Si atas si siramannya tuh emang nggak ini. Apa? Nggak encer. Kental banget, iya. Kamu yang penggemar pedas. Ini salah satu tempatnya juga nih, buat melampiaskan selera kamu. Pedasnya tidak main-main juga. Tonik, ini ada levelannya. Mm-mm. Coba yang mie gorengnya ya. Ada udang, ada cumi, ada smoked beef. Jadinya si beef. Wow, berasa digampar. Kita harus ngobrol sama penyewa semua ini nih. Ah, Mas, ini Mas. Ini ada level-levelnya. Level berapa ini, Mas? Kita levelnya dari 1 cabe sampai 100 cabe. Ini berapa level berapa nih? Ini level 5. 5 cabe. Tapi kok nampol banget ya? Mas, pernah ada yang makan sampai 100 cabe enggak? 100 cabe banyak. Kita waktu itu ada lombanya juga 100 cabe. Dapat apa, Mas? Dapat uang tunai. Boleh minta foto, Mas? Boleh. Hitungan ketiga. Lihat ke kamera yang putih, Mas, sambil berteriak. Pedesnya pol. Dahsyat pedes pol gitu kali ya. Boleh. Selamat ya, Kang. Ini tiga ya. Oke. 1 2 3. Dahsyat pedes pol. Neng. Apaan sih? Kepo ya, Kang Pepi. Apaan sih? Ini apaan? Sop durian kepo terlaris setangerang. Bentar, Kang. Kang, lihat, Kang. Emang ini apaan sih? Sop durian terlaris setangerang, berkualitas, murah, bergaransi. Kalau nggak enak, 100% uang kembali. Nah, ini kayak gini nih. Yaudah, yuk. Ini kan bener kan? Iya, hati-hati, Kang. Bener ya ini ya? Iya, Kang, hati-hati. Sop durian kepo ini. Mbak. Bisa banget pencetnya. Aku mau pesan. Silakan. Menu andalannya apa di sini, Mbak? Ya, strawberry kopior. Mm-hmm. Ya, ini sedikit. Banyak sih strawberry kopior, strawberry kopior. Ini kayaknya lucu ya, Neng ya? Ah, lucu tuh, Bang. Kopior ya? Aku mau itu, Mbak. Nunggu di sana, Neng. Aku, Bang. Terima kasih, Mbak. Neng. Itu apaan sih? Sop durian kepo. What is it? Sop durian kepo. Oh. Sop durian kepo. Nih, ada durian. Ada durian keju. Ya? Iya, bodoh ah. Duriannya tidak bercanda. Ada bentuknya. Coba, Kang Pepi, lihat deh dalamnya. Ada biji duriannya enggak, Kang? Coba, Kang. Kita bongkar ya. Coba, Kang. Bo. Ada, Kang? Enggak ada. Hah? Ada enggak, Kang? Ini daging semua. Wudu. Daging durian semua tuh. Tuh. Pakai brownies. Kita coba satuin, Neng. Antara brownies, duren,
dan strawberry. Masuk timo dong. Apa jadinya nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada manisnya dari brownies, seger dari strawberry. Ada asam-asam dari strawberry, sama tetap rasa durian kan kuat banget tuh dari aroma sama rasa. Tapi kayak ada rasa lain dalam durian, lucu sih. Oh, mas ini mas. Nah, mas duduk di sini. Ya udah, saya duduk di sana ya mas. Duh, ceria amat. Ceria amat. Kenapa sih dibilangnya durian kepo? Sep durian kepo. Jadi neng, apa namanya, biar orang itu pada kepo. Jadi kan ketika orang kepo, dia nyamperin tuh ke sep durian ini. Nah, ketika udah kepo? Udah kepo, datang ke sini, dia update status tentang kepo. Orang pada kepo, jadi lingkaran kepo tuh terus muter-muter gitu. Ini seharinya ngabisin berapa durian? Kalau durian sih, karena kita bentuknya udah kita dagingin ya. Karena bentuknya ini tajam-tajam. Oh, bisa aja, Neng. Ya, paling kita hitungnya porsi kali ya, bukan durian ya. Berapa porsi? Satu hari sih rata-rata 450-600 porsi. Pasnya berapa tuh pasnya? Ya, nggak bisa pas-pasan, ah. Minta foto ya, Mas, ya. Oke. Nanti ya, kita simpan di Instagram kita. Oke. Kepetan ya. Nanti hitungan ketiga teriak kepo ya. Oke. Kamera yang putih ya mas ya. Oke. 1, 2, 3. Kepo! Udah jadi. Kepo. Simpen Neng. Neng. Apakah? Pamit tani kayaknya nih. Ayo lah. Buat hari ini ya. Seputar Ciputat. Tadi sudah tahu dari mulai tongseng. Terus ada sampai cemilan, sampai pokoknya banyak seputar Ciputat, ternyata banyak banget pengunjung sejati. Terima kasih buat kamu yang ngasih info sama kita, dan kamu yang mau ngasih info sama kita, jangan ragu-ragu kasih tahu kita. Langsung aja kirim ke Twitter atau ke Instagram. Di mana itu Neng? @officefood_neng. Nah, sama ya. Jadi atau misalnya gini Neng, misalnya ada satu keluarga mau ada acara gitu ya. Kita bisa undang kita juga tuh. Misalnya kita mau ada acara keluarga nih, ada masakan khusus atau spesial yang hanya dimasak 700 tahun sekali misalnya. Buset, lama banget kan. Boleh undang kita ya. Ya udah buat hari ini. Terima kasih buat menyaksikan terus Oke Food. Sekarang saatnya salam ngunyah. Tangan seperti ini, Mas. Oke. Bilang Oke Food. Oke, terus food. Matanya ngedip 3 kali ada suara ya. Ting ting ting. Tangan mengepal. Oke. Bilang hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Terakhir, tangannya di sini, Mas. Di sini, di sini. Udah gitu bilang ngunyah 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 ngunyah. Ya. 1, 2, 3. Oke Food. Ting ting ting. Hidup ngunyah. Unyah. Ya udah yuk lanjut lagi. Lanjut Kang, habisin. Kemudian kepo.